ngasih surprise. Surprise nya berduaan, karena kalau surprise dari anak-anak kan diajak dinner, terus mereka yang melayani selama dinner gitu. Kalau mas Anang kita yang ada surprise, cuma kayak ini kita pergi berdua, dia sehari nginep gitu. Untuk aja sih gak ada yang heboh-heboh, saya pengen menghabisin waktu karena terakhir pergi berdua tuh kayak udah lama banget gitu. Jadi kayak yuk kita pergi berdua sehari. Jadi 11 tahun pernikahan buat kamu. 12 tahun pernikahan seperti apa sih buat kamu? Alhamdulillah, 12 tahun pernikahan luar biasa, kayak roller coaster. Namanya pernikahan itu kan pasti naik turun ya. Gak mungkin kalau, enggak, baik-baik terus. Ya mungkin yang dilihat karena memang kita mungkin tipe orang yang kalaupun berantem ataupun kalau ada masalah ya gak pernah kita kasih tahu juga gitu, jadi kita simpen buat kita berdua aja gitu. Tapi kita share yang happy-happy-nya aja. Tapi bohong kalau sama pernikahan selalu happy, ya mungkin namanya dua manusia jadi satu dengan segala perbedaannya. Tapi mungkin kita udah melewati masa-masa yang boleh bilang gentingnya ya, 5 tahun pertama tuh udah lewat. Jadi ya kalau yang udah kesananya tuh udah lebih kayak cekcok hal kecil gitu, bukan yang hal-hal besar ya. Karena hal besar tuh biasa kan di awal. Alhamdulillah sekarang ya mudah-mudahan selagi itu bukan ada yang gimana-gimana banget yang bisa membuat hati dia terluka, kita pasti berusaha untuk memperjuangkan pertahanan rumah tangga. Itu udah komitmen kita dari awal. Jadi kalau namanya gak cocok, atau namanya mungkin keadaannya lagi kurang bagus, atau lagi apa, itu selama kita bisa komunikasikan dengan baik, mudah-mudahan ya bisa apa ya, bisa outputnya juga bisa bagus gitu. Tapi kalau Mas Anang udah tau lah apa hal yang akan membuat gak bisa terima, dia udah tahu. Jadi kita bisa mungkin berdua untuk benar-benar menjaga, saling menjaga, saling turunin ego juga gak sih, salah satunya bisa dibilang. Iya, jadi aku tuh sama Mas Anang, aku tuh terharu. Jadi pas aku bikin video pernikahan tuh, aku kan dapat ucapan-ucapan dari anak-anak dan ada dari sahabatku. Mereka bilang bahwa gitu, kalau melihat Mas Anang sama Mbak Ashanti lagi cekcok itu, kenapa jadinya gak pernah, kecuali mungkin awal-awal kita ya, sekarang ini gak pernah meledak gitu, gara-gara kalau dia lagi kecek, akunya turun. Kalau dianya, akunya lagi kencang, dianya turun gitu. Jadi kita bisa saling adjust gitu, dan kita berusaha banget gak pernah mau untuk yang namanya berantem dengan anak-anak. Jadi anak-anak taunya mesra, baik, apa-apa. Kalau ada masalah, ayo kita ngobrol dulu di kamar. Tapi ada. Ya tapi kalau tim udah tahu, kalau kita kayak udah satu duduk di sini, satu duduk di sana, wah ini lagi gak ngomong nih. Bunda mau ada dong. Surprise-nya bertubi-tubi kemarin dibawa ke kapal juga ya, Bun ya? Barang kamu tutupi ya, lebih kayak surprise dari anak-anak, makan di kantin kan, kita makan, mereka yang siapin. Nah harusnya tuh kakak ikut, tapi karena kita majuin sehari, tanggal 11 dengan tanggal 12 sama sana kita berduaan, ya kakak pasti gak bisa, karena dia udah 12 kosong pulang. Dia bilang, ini gimana sih kakaknya malah borset pas tanggal anniversary-nya dong, kakak bikinnya kan mau berduaan aja. Bunda mau ambil Aminah dong, soal sekarang Aminah tampil stylish abis nih, mungkin seperti apa Bunda melihatnya? Iya dong, kamu lihat kece, bayang ajain. Ngikutin maminya kayak. Seperti apa sih Bunda keserewetan Aminah sendiri? Makin lucu, makin pinter, makin ajaib, makin sayang. Aduh, kalau aku udah lagi stres dengan segala hal, hanya butuh ketemu dia, dipeluk, dipanggil Genda. Udah kelar deh, udah selesai rasanya capek-capeknya. Kakak, oh gitu ya Bu, dia Aminah aja. Iya, Aminah Mazura. Kalau lagi anak-anak itu pusing gitu kan, larinya ada cucu. Bunda sampai punya koleksi tas juga Aminah yang lumayan mahal ya, Bunda. Apa aja, pasti namanya dia suka gaya-gaya. Ngikutin bundanya kayaknya ya. Sendiri dengan akhirnya bisa membedakan ini Genda, ini Gemi. Pintar, pintar. Jadi Aminah tuh nggak bisa. Tapi karena dia ya namanya nenek kakek kan, pasti kayaknya lebih kalau ke cucu tuh beda ya. Kalau orang tua kan kadang orang tua mungkin ada negor, ada yang ngasih tahu. Kalau nenek kakek kan apa aja boleh gitu kan. Yeah. Jadi dia bisa tahu, oh ini Genda, ini Gemi, ini Gada gitu. Atau ke kakeknya dia udah bisa tahu dan udah ngerti gitu untuk bagaimana dia bersikap. Anak tuh anak aja. Cari perhatian. Dia tuh bisa ngerti bagaimana harus bersikap sama ini, harus bersikap sama itu. Dia tuh udah tahu gitu. Dan gimana ya kita jadi gak marah gara-gara ini setiap kita datang
Bunda kalau tas sendiri, emang dari Bunda sendiri koleksi Aminah, tas Aminah yang cukup lumayan jutaan juga. Bunda tapi kalau sorry sama Ali kemarin.